tidak melakukan wirid, yang mana wirid ini yang maksud wirid, wirid untuk tarikat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia terkeluar daripada pertolongan ilahi. Bermaksud bila kita melakukan wirid, itu juga merupakan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan mana yang lain, bila kita berzikir, di situ dah ada pertolongan Allah Ta'ala dah. Jadi kalau orang dia tertipu, dia kata dia berzikir tapi tak ada apa-apa pun yang dapat Allah Ta'ala bagi pada dia. Sebab bila orang berzikir, dia ada lempahan zikir, nama dia warid ataupun waridat ataupun fuyudat ataupun nafahat. Adanya lempahan dia berzikir. Jadi bila berzikir, adanya lempahan, adanya nafahat, adanya fuyudat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adanya waridat kita. Bila kita zikir tu ada. Jadi bila tak ada, mungkin berbagai sebablah hati kita telah lalai dan sebagainya. Maka tidak ada kesan ni pada wirid kita. Maka jangan kita rasa tak ada faedah dia. Sebab bila kita menyebut nama Allah, di situ dah ada pertolongan Allah SWT daripada hakikatnya. Bermaksud tidaklah kita menyebut nama Allah SWT, tidaklah kita mampu menyebut nama Allah kecuali ada pertolongan Allah di situ. Cuma kita rasa kita ni yang beramal kan. Ketika kata kita memang kita nak datang malam ni bodoh. Kita kata kita yang nak datang, kita yang nak baca Quran, kita yang nak berzikir, kita rasa. Jadi kita sangka kita saja. Tidak. Adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu. Cuma kita ya tak rasa, tak perasan dan sebagainya. Jadi bila tidak ada wirid, dia kata, jikalau tiada wirid, maka keluar ilahi atasnya. Maksud keluar pertolongan ilahi padanya. Tidaklah orang itu meninggalkan zikrullah kecuali tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekadar berzikir sahaja, di situ sudah ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita muliakan pertolongan itu. Hendaklah kita muliakan dia dengan cara terus berzikir. Sebab itu ada pertolongan, cuma kesan faedah zikir itu yang boleh kita nampak. Maka katanya jikalau tidak berwirid, maka terkeluarlah ilahi atasnya, nescaya tiada berdiri ia atasnya amalnya. Bermaksud dia tidak akan melakukan amal itu. Dan waridnya, dan tiada berdiri atas amalnya dan waridnya. Bermaksud tidak ada amalan dan tidak ada lempahan amalan. Sebab lempahan amalan itu datang daripada amal kita. Faedah zikir datang dari zikir. Bila kita berzikir, baru datang faedah dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bila berzikir datang ketenangan. Tapi syarat dengan zikir. Jadi datang lempahan ketenangan, namanya lempahan rasa tenang dengan zikir. Mesti berzikir. Tak boleh nak malih habis zikir, boleh tak? Dapat tenang kan? Cuma nak habis lah. Macam itu. Ada orang cuba mencari ketenangan bukan dengan jalan zikir. Maka ini bahaya. Walaupun dia rasa dia dapat tenang. Sebab Allah Ta'ala sebelum Quran apa? Wa man ya'shu 'an zikri ar-Rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allah Ta'ala sebelum itu. Wa man ya'shu 'an zikri ar-Rahman wa man ya'shu 'an. Ya'shu 'an ni barang siapa berpaling. Barang siapa berpaling daripada mengingati Allah. Wa man ya'shu 'an zikri ar-Rahman, barang siapa berpaling hatinya daripada mengingati Allah. Allah Ta'ala yang sebut dalam Al-Quran. Bagaimana kita tak nak beriman? Wa man ya'shu 'an zikri ar-Rahman, barang siapa berpaling daripada ingat Allah,
Nuqayyid lahu syaitanan, aku akan hantar syaitan pada dia. Ayat ini menggambarkan sifat cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Sifat cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan sifat cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala tak hendak hati kita ingat yang lain. Allah Taala hendakkan hati ingat ke dia. Jadi kalau ada seseorang dia nak kita nak ingat kat dia ya, ingat ke lain marah dia, maksudnya cemburu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut macam tu. Dan hadis lain pun Nabi kata in fallahu aghyar minni. Allah Taala lebih cemburu daripada aku. Nabi kata aku cemburu. Aku punya sifat cemburu. Cemburu Nabi sebab dia sayang ni kita. Nabi sayang pada kita dan Nabi ingin kita ikut apa yang dia suruh. Sayang Nabi, dia hendak kita ikut apa dia suruh. Bila kita tak ikut, cemburu Nabi SAW. Nabi punya perasaan cemburu. Dan Nabi mengatakan, Wallahu aghyar minni. Allah lebih cemburu. Maka di antara sifat cemburu Allah, dia tak hendak kita ingat yang lain pada dia. Kalau kita ingat lain pada dia, okay, itu yang Allah Taala sebut Al-Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman. Barang siapa berpaling hatinya mengingat Allah yang bersifat Rahman. Apa jadi dia? Sia-sia ke? Kalau sia-sia kosong, tak apalah. Sia-sia tak ada. Itu bukan sekadar sia-sia kosong, nuqayyid lahu syaitanan, Tuhan hantar syaitan. Fahuwa lahu qarin, maka jadilah qarin dia syaitan yang mendamping dia syaitan. Bermaksud maka pilih, kau nak mendampingi aku kau atau tak anda. Kalau tak anda, maka syaitan yang datang. Walaupun kita kata kita bukan nak mendampingi syaitan, kita ingat pada lain, kita sibuk ni ingat niaga, ingat dunia, banyak bonat, dapat tak sampai nak ingat Allah Ta'ala. Tak ada, kita tak anda ingat syaitan pun kita kata. Walaupun kita tak anda ingat syaitan, tapi Tuhan dah sebut macam tu. Jadi kita tak hendak, kita tak hendak ingat Allah Ta'ala banyak latih dengan surat, ingat benda lain pula, kita tahu, ingat bisnes lah pula. Tak ada apa bahaya pun lah. Tak. Bila lupa dia, maka Tuhan nak hantar syaitan. Bermaksud, kita berniaga didamping oleh syaitan. Kita ingat benda lain, maka syaitan yang mendampingi kita. Bila kita lupa Allah SWT, maka syaitan yang berbisik begitu, ataupun syaitan mampu berbisik begitu. Dan syaitan ni apa tabiat dia? Syaitan ni tabiat dia menunggu kita lalai. Bermaksud syaitan tak pernah lalai begitu. Syaitan tak pernah lalai begitu. Jadi ulama kata, sebagaimana syaitan tak pernah lalai daripada kita, maka kita juga jangan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ya